Jumpa lagi bersama saya, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membagikan sebuah video masalah pada bagian mesin bit karbu, dan kemungkinan itu bisa terjadi pada motor yang lainnya juga. Kali ini saya menemukan masalah pada bagian mesin yang terdengar bila mesin dihidupkan terdengar suara glek 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 glek. Tadinya saya pikir itu pada masalah pada bagian sehar, setang sehar, dan pada blok CVT. Setelah saya cek satu persatu, ternyata bukan dari itu masalahnya. Saya sudah bongkar, saya menemukan masalahnya pada bagian crankcase dudukan lahar drag as. Ini terlalu longgar ini. Tuh, sahabat sahabat YouTube bisa terdengar ini. Kemungkinan ini disebabkan tadinya kurang oli, jadi bisa melonggarkan pada bos dudukan lahar dreknya, sahabat. Nanti saya akan bawa pada bagian crankcase ke tukang bubut untuk mengembosnya supaya tidak terlalu goclak ini. Emang ada speleng tadinya kan, tapi tidak terlalu parah begini, sahabat. Sahabat bisa dengar. Ya, sahabat, itu nanti ikuti video saya selanjutnya, sahabat. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe dan like.